Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membuat tutorial cara mengatur huruf kecil, huruf kapital, dan setiap kata diawali dengan huruf kapital di Microsoft Excel. Nah, langsung saja. Yang pertama sekali, saya akan menunjukkan contoh yang telah dibuat. Jadi ini adalah contoh yang telah dibuat. Misalnya di sini ada tulisan dengan huruf kecil. Kita format menjadi huruf kapital. Kemudian ada tulisan dengan huruf kapital. Kita format menjadi huruf kecil. Kemudian ada tulisan dengan huruf kecil atau huruf kapital. Kita format menjadi setiap kata diawali dengan huruf kapital. Jadi ini yang ingin kita buat di sini. Jadi di sini misalnya ada 50 kata, kita bisa langsung memformat 50 kata dengan cepat menjadi format yang telah diatur. Misalnya menjadi huruf kapital atau huruf kecil atau menjadi setiap kata diawali dengan huruf kapital. Jadi langsung saja caranya. Caranya yaitu kita gunakan tiga fungsi yang ini. Misalnya yang pertama yaitu fungsi upper. Ya, ini digunakan untuk merubah semua karakter menjadi huruf kapital atau huruf besar. Kemudian fungsi lower kita gunakan untuk mengatur semua karakter menjadi huruf kecil. Kemudian fungsi proper kita gunakan untuk mengatur setiap kata diawali dengan karakter huruf kapital. Jadi langsung saja. Yang pertama yaitu kita rubah dari huruf kecil menjadi huruf kapital. Caranya yaitu kita ketik sama dengan. Kemudian ketik upper. Seperti ini. Kemudian klik di sini. Maka dia akan muncul selnya. Kalau di sini dia selnya C3. Jadi akan muncul di sini C3. Kemudian tutup kurung. Ketik enter. Nah dia akan merubah dari huruf kecil menjadi huruf kapital. Nah, saya ingin menunjukkan upper di sini kita bisa mengetik dengan huruf kecil atau huruf kapital atau boleh juga kita ketik campuran. Misalnya kita ketik di sini. Kemudian upper. Boleh juga untuk formula di Excel dia tidak dipengaruhi oleh huruf kecil atau huruf besar. Jadi bisa dicampur. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kemudian, kita bisa mengatur format untuk yang lainnya. Jadi, kita bisa memformat huruf kapital sampai dengan ke nomor 50. Caranya yaitu, kita letakkan kursor di bawah kanan. Di sini ya. Sehingga kursor dia membentuk hitam kecil seperti ini. Hitam kecil seperti ini. Kemudian untuk copy format itu diklik, jangan dilepaskan. Diklik kiri, jangan dilepaskan. Kemudian dibawa ke sel yang lain. Dibawa ke sel yang paling terakhir. Misalnya di sini di sel ke-50. Nah, jadi sekarang semua data sudah berubah dari huruf kecil menjadi huruf kapital. Kemudian sekarang kita rubah dari huruf kapital menjadi huruf kecil. Itu kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik lower. Jadi lower boleh diketik dengan huruf kapital, boleh diketik dengan huruf kecil, dan boleh diketik dengan campuran. Tergantung dengan selera yang diinginkan. Karena formula di Excel dia tidak terpengaruh oleh huruf kecil atau huruf besar. Kemudian tag-nya tag di sini yaitu sel ya. Kalau di sini dia selnya F3. Tutup kurung, tekan enter. Jadi hal yang sama dilakukan seperti tadi. Letakkan kursor di bawah kanan. Sehingga kursor dia membentuk hitam kecil seperti ini. Kemudian ditekan kiri mouse, jangan dilepaskan.
dibawa ke sel yang terakhir. Kemudian untuk yang ini juga sama ya. Jadi kalau ini dia kita rubah huruf kecil atau huruf kapital menjadi setiap kata diawali dengan huruf kapital. Jadi yang ini ya, yang tiga ini tadi. Kalau yang ini kita gunakan yaitu fungsi proper. Sama dengan ketik proper. Proper boleh diketik dengan huruf besar atau boleh juga diketik dengan huruf kecil. Atau juga boleh diketik campuran. Misalnya saya ketik campuran seperti ini. Ini tag. Jadi tag ini dia boleh tag, dia boleh sel. Ya, kalau tag misalnya kita ketik seperti ini. Atau jika. Kemudian. Maka dia akan tampil seperti ini. Tetapi kalau tag dia kita harus berikan tanda petik 2. Di sini ya, tanda petik 2. Kalau sel dia tidak perlu. Jadi kita gunakan sel supaya kita bisa mengcopy format dengan sel yang lain. Jadi untuk kita atur selnya di sini, selnya I3. Jadi klik di sini. Sehingga dia akan menjadi I3. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Sekarang kita copy format untuk sel yang lain. Klik di sini, letakkan kursor di bawah kanan sehingga menjadi hitam seperti ini. Ditekan kiri mouse, jangan dilepaskan. Dibawa ke sel yang terakhir seperti ini. Nah, sekarang kita sudah berhasil yaitu merubah dari huruf kecil menjadi huruf kapital. Kemudian merubah dari huruf kapital menjadi huruf kecil. Kemudian yaitu merubah dari huruf kecil atau huruf kapital kita rubah menjadi setiap kata diawali dengan huruf kapital. Seperti ini. Nah, itulah tutorial bagaimana cara mengatur huruf kecil, huruf kapital, dan setiap kata diawali dengan huruf kapital di Microsoft Excel. Jika kalian memiliki masalah mengenai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.